suasananya teman-teman. Ini jadi ingat masa kecil. Masa kecil dulu itu seperti ini, teman-teman. Sangat. Kopinya selebek, kalau orang sini bilang selebek ini bikinan sendiri. Ini asli dari kopinya Pak Empus. Itu langsung. Oh. Luar biasa. Biasanya ke, anu asal pinten? Sedinten? Bulut yang ngandap, Bu. Tadi berarti sini kayaknya beda RT ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat suasana di dusun Limpak Tepus yang tempat kedua teman-teman. Nah, melihat suasana di mana dusun ini jadi dusun terakhir di desa Karangjengkol ini, kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Nah, berikut suasana rumah-rumahnya teman-teman. Nanti kita akan masuk-masuk ke sebelah sana teman-teman. Monggo, Bu. Asal kata nggih, Pak. Nggih. Nggih. Teman-teman. Di sini suasananya betul-betul itu sangat sejuk. Nah, akan masuk ke wilayah berapa di sini, masih banyak rumah-rumah teman-teman ya, rumah-rumah warga. Ternyata di sana masih banyak sekali teman-teman. Suasana di sini memang ayam. Nah, di depan rumah ada rumahnya teman-teman. Sangat rapi. Di sini masih banyak rumah. Nah, teman-teman, di sana ternyata masih banyak sekali rumah-rumah warga sekitar, dan di sini banyak sekali pohon cabai. Asik nih. Di sini sudah termasuk di kawasan lereng Gunung Slamet. Suasananya di depan rumah. Di depan rumah perkebunan. Di belakang rumah ini di tanam cabai. Nah,
Ini tuh pohon teh, teman-teman. Teh Jawa ya. Ini buat bikin teh Jawa biasanya. Jadi yang muda-muda itu buat. Kalau air teh Jawa itu nikmat. Padahal sebetulnya pahit, teman-teman. Halo Mas, asal katang ya. Masih banyak rumah temennya. Bunda Bu. Ya, sana aja temen-temen. Jadi sudah sore. Jadi pulang berangkat di pas. Wah, asal Bang. Sal katang ya. Gulungan. Sepadan apa nih kok? Sekelinting, biasa bu. Biasa, linting, bako, menyan. Ini tolong dimasukkan ke YouTube. Mereka membuatkan nonton griong ya mas? Pun, mentok pun lepen. Mentok ya? Curup. Curup? Tintan kilo? Satu kilo lebih. Di sore. Ini saya tolong di sorot lah, lagi linting ini lah. Siap. Gimana nanti muntok, kalau segala di sorot, ini amlas. Sudah. Jambal. Timunnya gede banget, teman-teman. Orang kota nggak tahu ini namanya linting. Ngopi. Nyorot pengairan, bak, nyorot wapapik. Ini pekerja pengairan. Pak ini buat nusah, mas bro, ini ya. Linting bayi ya. Linting banget. Sik. Ya, biasa lah. Kan unik. Ini bahan bakarnya ini bro, bako, menyan, tapir. Bakonya bako gorila. Tapi linting sebetulnya sekarang menjadi tren di anak muda sebetulnya. Oh linting. Iya. Sangat luar biasa. Saya kan pelopornya linting nasional. Mantap. Jadi nggak punah lah ya. Kopi sambil linting. Kopinya selebek, kalau orang sini bilang selebek ini bikinan sendiri. Ini asli dari kopinya Pak Lupus. Itu langsung. Nah teman-teman, kita akan lanjut lagi menuju ke arah sini. Sini masih banyak rumah teman-teman. Seknopo nih kok lembur, hidup. Asal kata nopo. Oh, luar biasa. Biasanya ke, anu asal pinten, dinten. Ulut yang ngandap bu, Candinata. Biasa jalan-jalan teng dusun. Oh enggak bu, geng. Nah teman-teman, di sini juga pekerjaannya banyak yang hidup ya. Atau bulu mata palsu teman-teman. Nah, ini juga ada ternak burung. Ini gendis apa bu? Gendis tapi ini kan setinten tuh biasa 10 karat. Jadi ini matangnya kapan ini? Matangnya ini sih. Matang apa-apa sih penting lancar bu. Oke. Maam lagi. Luar biasa. Tapi suasana ini tuh adem lagi gitu. Sangat luar biasa. Mereka ini? Luar biasa. Suasananya teman-teman. Ini jadi ingat masa kecil. Masa kecil dulu itu seperti ini teman-teman. Sangat. Teringat masa kecil. Laten terus ya mbak. Lalu lancar lah. Suasananya teman-teman. Adem. Ini kalau ini suasananya adem banget ya. Betul-betul di asri sekali di desaan. Nah teman-teman, di sini itu sudah mentok gak ada rumah. Jadi Gunung Slamet itu kelihatan sekali dari sini, jelas. Namun karena emang mungkin rimbun dari pohon di sini sangat tepat. Dan ini adalah rumah terakhir teman-teman. Rumah terakhir di Dusun Lima Tepus. Di sini sudah gak ada rumah. Di
di sini itu sungai. Kawasan sini pernah masuk YouTube, kalau nggak salah, yang napak tiras nimbak tepus, teman-teman. Saya sempat nonton, jadi lokasinya di sini sama. Monggo mas, salam kata ya, John. Ya, kita tekan. Gak pirang dinten nih, John. Mantap. Nah, di sini ada sungai. Dan warga sekitar sini ya umumnya bertani dan ternak, teman-teman ya. Jadi ini namanya kaki seribu. Asal kata mak. Niki sih jenenge lepen apa? Lepen apa jenenge? Lepen apa? Ini ada bak, jadi air yang akan mengalir rumah-rumah di kawasan Dusun Limpak Tepus ini, teman-teman. Sedang dibangun ya mas. Suasananya sangat menggunakan, masih asri di pegunungan. Nginggil bak. Nah. Ini toyane saking pundi? Tebe. Wis malah itu. Wah. Oh, ini kan griyo nopo nggih? Oh, griyo. Luar biasa nanti. Di Desa Karangjengol pembangunannya sangat maju, sangat luar biasa pokoknya. Ini akan menjadi apa, banggaan warga Desa Karangjengol. Ini nampung banyak pot air nanti, dia kan ke seluruh Limpak Tepus ya, luar biasa. Bisa menampung pirang ewu titik 27 titik. Mantap. Sungguh gedhe ya.